Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi ya bersama channel saya. Kali ini tepatnya hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024. Masih seputaran peristiwa meninggalnya santri asal Banyuwangi yang mondok di Pondok Pesantren Kediri yang terbunuh beberapa hari lalu. Untuk siang hari ini, suasana rumah duka masih banyak sanak saudara dan juga kerabat, bahkan warga setempat yang datang ke rumah duka. Dan hari ini pula kebetulan ada manajer perkebunan setempat yang datang ke rumah duka bertemu langsung kepada ibu korban atau Ibu Suyanti yang langsung menemui manajer perkebunan setempat bersama keluarga. Beginilah situasi kondisi rumah duka. Banyak orang-orang kantor yang datang di sini, manajer perkebunan hari ini datang langsung ditemui langsung oleh ibu korban almarhum Bintang Balkis Maulana. Bagi penonton semuanya yang mau menyalurkan donasi, silahkan ada di nomor WA pihak keluarga. Demikian yang bisa saya informasikan melalui channel saya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Enggak usah. 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 Enggak usah.